kedua si Miau Awu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Resident Evil keempat. Dan di episode sebelumnya akhirnya si Leon sudah bertemu dengan putrinya presiden yang bernama Ashley ya teman-teman. Dan Ashley ini akan menjadi beban hidup si Leon S. Kennedy selama perjalanan kita di Resident Evil keempat. Good luck ya Leon. Lebih tepatnya good luck ke gua sih sebenarnya. Aduh Ashley, awas lu ya beban. Emang akan menjadi beban sih. Oke lah kalau begitu, kita harus terima saja ya teman-teman. Si Ashley ini akan menjadi bebannya si Leon. Ya nggak ada item lagi. Oke guys, langsung saja kita keluar dari sini. Sekarang kita mau ke... kita sudah dikepung bung. Sabar. Setahu gua bisa tembak ini dan bye bye. Boom. Baik, tunggu. Kamu tunggu di sini terlebih dahulu ya. Aku cek dulu. Ada beberapa orang di sini. Ada yang lagi maju juga. Miau. Nice. Ayo dong mati. Nice. Sabar. Reload. Oke. Di mana lagi dia? Waduh. Masih ada lagi. Sabar. Kick. Enggak bisa di-kick. Untung aja. Sip, nice sekali. Aman. Ashley, ayo ikut gua. Nice sekali. Banyak duit guys di bawah sini. Dapat 1400, 1600 dan 1200. Ada lagi. 900. Oke, kita cek sekali lagi apakah masih ada sesuatu di sini? Enggak ada ya. Ashley, kamu kehujanan sedikit enggak apa-apa ya? Putri presiden kok kehujanan. Kasih payung dong Leon, romantis dikit. ada Wong di sini ya. Ada yang bilang ya, protes. Kan kalau kita ngomong bahasa Indonesia ada Wong ya, teman-teman. Kalau bahasa Inggris ya iya, bacanya Ada Wong. Ya I know about that. Tapi ya kita pakai bahasa Indonesia aja lah, teman-teman. Ada Wong. Weh, tunggu dulu. Ada sangkar burung ternyata ya. Apaan itu? Peluru. Mantap. Oke. Kita climb down. Abis itu kita mau kemana sih? Ke village lagi gak sih? Ada merchant juga ya. Kayaknya gue harus ke village lagi deh teman-teman. Sebentar ya, gue cek terlebih dahulu. Knock. Hello my friend. Welcome. Ada apakah di dia? Rare things on sale, stranger. What are you buying? Ada handgun terkuat di dalam game Resident Evil keempat ini teman-teman, dan ini adalah handgun yang harus kalian beli. Mantap sekali, terima kasih banyak. Sebentar, gua jual terlebih dahulu punisher gua. Tapi amonya banyak ya, tadi gua reload teman-teman. Ya ampun, ya sudahlah nggak apa-apa. Kita sudah jual. Ada satu lagi yang pengen gua jual, yaitu stok TMP. Ya teman-teman, udahlah nggak apa-apa lah, kita jual aja. Soalnya gue butuh inventory yang banyak. Tanpa inventory yang banyak, saya akan walahan, Bung. Jadi kita akan taruh di sini. Terus TMP-nya kita akan taruh di sini. Mantap. Mantap sekali. Dan jangan lupa untuk di-upgrade. Upgrade semuanya, Bung. Mantap. Shotgun, jangan dulu di-upgrade, Miao Au. Biarkan saja shotgun ya. Terus, apa lagi yang bisa gue beli? Kayaknya udah nggak ada ya? Iya, ini ada stok-stoknya sih. Cuma, udahlah, nanti saja teman-teman. Tidak terlalu diperlukan sekarang. Karena inventory gue sendiri tuh masih kecil banget. Kita rapikan sedikit sebelum kita pergi, teman-teman. Soalnya, ini... salah pencet kan gue. Ya ampun. Pencet lagi. Nah, itu dia. Harusnya pencetnya backspace. Nah, taruh di sini. Terus ini taruh di sini. Ini tuker dulu. Sip. Terus ini kita puter, taruh sini. Sip ya, teman-temanku sekalian. Saya butuh inventory lagi, kalian lihat tuh. Hand grenade gua banyak banget. Gua nggak tahu mau pakai di mana tuh hand grenade, tapi nanti sajalah. Oke. Oh iya, gua baru inget juga teman-teman, kalau ada beberapa dari kalian yang komen di episode sebelumnya itu ada batu berharga yang lupa gua... tunggu dulu. Gua equip dulu. Yang lupa gua ambil, guys. Maafkan saya ya. Katanya Kak Regi lupa... pecahin kayak beginian. Terus nanti bakal ada... batu berharga, spinel.
Oh iya, gue juga belum jual ya tadi. Gak apa-apa lah, kita bawa aja dulu teman-teman. Belum butuh duit. Nanti di next merchant baru gue jual. Ada beberapa spinel dan juga ada beberapa treasure yang kita sudah dapatkan ya. Yuk, kita coba naik terlebih dahulu. Aduh, please, please Ashley, kerjasamanya ya Ashley ya. Kamu jangan sendirian, kamu jangan pergi sembarangan. Pokoknya di belakang si Leon aja, berlindung ya. Jangan sampai diculik. Kalau diculik, gua yang bakal ngulang dan sakit kepala. Oke teman-temanku sekalian, alangkah baiknya kita save aja terlebih dahulu ya. Jangan dipandang rendah, oke? Kita save di sini, Bung. Oke, sudah selesai. Yap, lanjut lagi. Kamu udah siap, Ashley? Let's go. Karena setahu gua teman-teman, di luar sini kita akan berhadapan dengan banyak banget penghuninya. Di manakah mereka? Oh itu dia. Wah gelap banget. Wey! Hampir aja kena si Ashley lo. Macem-macem lu sama Ashley lo. Oke, sip. Dia udah mati. Aniesta, di mana aja sih? Ini gara-gara gelap begini gua enggak bisa lihat apa-apa lo. Sabar guys. Dah, kamu ikut aku ya. Ada ibu-ibu di situ. Di belakang gua ada juga. Kita lari terlebih dahulu untuk matiin ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Oke, ibu-ibunya sudah mati. Reload dulu. Di belakang gua. Ayo, sini dulu. Ashley. Di mana sih dia? Oh, tuh. Ada dua. Loh. Ini juga nih. Sabar. Tembak kepalanya, Miao. Nice. Sip, tendang. Tendangan maut. Oh, tidak. Nggak kesempet. Ada trap. Oh my god. Aduh, banyak banget ternyata di sini. Salah. Miaok salah. Aniesta. Sabar. Oh. Sabar, teman-temanku sekalian. Oh my god. Hampir saja, Bung. Reload dulu. Dadah. Harusnya di sini bisa sih. Nah. Loh. Waduh, dilempar dari mana itu? Wah, oke, sabar. Gua harus pakai ini aja guys biar gampang. Terus abis itu gua akan pakai ini. Baru gua akan tendang. Ini gua tembak teman-teman. Kick lagi. Aduh, dia berdiri lagi. Come on dong. Mati dong. Dadah. Untung aja gue cepet loh, sumpah. Kalau gue telat, Ashley-nya bakal kena damage. Gue kena damage sekali sih tadi. Sip, tunggu, apakah ada item? Nice. Ada green herb. Oke, teman-temanku sekalian, kita cek terlebih dahulu di tempat ini. Karena setahu gue, beberapa item yang ada di sini itu nyala kembali. Come on, yang bener dong. Sip. Gua udah nggak bisa lurus ya. Oh, masih bisa lurus. Nanti kita akan lurus ke situ ya. Tapi sebelum itu, gua cek beberapa tempat terlebih dahulu. Hey, miau. Ya mending gua singkirin trapnya dulu deh. Daripada nanti gua kena trap atau si Ashley yang kena trap, berabe bung. Gue masuk ke sini dulu karena setahu gue ada kotak. Nggak ada kotak dong. Oke, kalau di sini ada kotak nggak? Nggak ada juga dong. Lo bukannya respon lagi ya? Tunggu. Gue cek sekali lagi di tempat lain guys. Sayang soalnya kalau ada item lumayan guys. Kita cek secara cepat aja ya. Pertama-tama gue akan cek di luar tuh kan. Kotaknya ada lagi, bener. Nanti baru gue akan cek di dalam rumah. Ada 3 rumah ya kalau nggak salah di sini. 3 atau 4 rumah gitu guys. Sekalian cek. Ayo dicek, cek. Yap. Di sini nggak ada apa-apa. Setahu gua nggak ada apa-apa, Miao. Lu nyari apa sih? Iya, maaf. Nggak ada apa-apa, guys. Jadi gua akan cek rumah-rumah yang ada di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini juga bisa nih. Setahu gua ada. Nah, peace. Nice.
Woi, duit, lumayan. Duit. Dapat duit. Terus, udah ya, nggak ada apa-apa lagi. Jadi gua akan ke mana nih? Ke sini nih. Sapinya menghilang, guys. Udah nggak ada sapinya. Sapi yang nyeruduk kita. Kasihan sapinya. Kayaknya sudah dimakan. Udah ya. Oke, pertama-tama gua cek terlebih dahulu di sini. Ini rumah bisa dimasukin nggak sih? Setahu gua bisa kan? Ini semakin hari semakin berkabut loh. Gua susah banget ngeliatinnya. Haya! Oke, sip. Nah, ada kan? Ah, cek. Tidak ada apa-apa. Terus ada ruangan juga di sini. Haya! Nah. Sip. Ada duit dan juga ada peluru SMG. Peluru SMG gua semakin hari semakin banyak. Bagus ya. Jadi kita keluar terlebih dahulu. Terus gua akan masuk ke ruangan yang ada di depan sini. Sip. Knock. Ada orang. Harusnya sih sudah tidak ada siapa-siapa. Jadi kita tinggal cari item aja. Ini dia. Ada dua gentong. Ada handgun ammo. Sudah. Cuma itu saja yang bisa saya ambil, Bu. Dan di atas sini, uhuy. Ada peluru SMG. Mantap. Tunggu, gua cek terlebih dahulu. 150 peluru SMG gua. Sudah banyak lagi. Sudah tidak ada apa-apa ya. Ya, sepertinya udah gak ada apa-apa sih. Jadi gue bisa keluar lewat sini. Ayo, jump out. Kamu bisa keluar sini gak, Ashley? Oh, bisa nih. Pelan-pelan sekali kamu. Kan aku cewek. Kamu kok jahat banget, Leon. Kamu harus lindungin aku loh, Leon loh. Kalau aku mati, berarti misimu gagal. Kamu gak boleh pulang ke negara kamu. Oke. Ayo sini. Ada satu ruangan lagi yang bisa gua cek sebentar. Habis itu kita akan masuk ke satu tempat lagi. Haya. Nah, ini adalah rumah terakhir yang bisa kita cek, teman-teman. Uhuy. Do it. Ini enggak bisa dibuka ya. Do it. Banyak duit. Ambil semua duit. Duit. Oke, guys. Kayaknya udah selesai di sini ya. Yuk. Lanjutkan perjalanan Leon dan juga Ashley. Cot tomate. Tidak. Tidak ke situ. Oh, ada satu lagi tempat yang bisa gua cek, guys. Hampir saja gua lupa, yaitu menara yang satu ini. Wait. Kamu tunggu aja ya. Jangan ikut-ikutan. Terus tiba-tiba si Ashley diculik. Sakit kepala dah gua. Itu apaan ini? Batu berharga kah? Uhuy, dapat batu berharga. Jump down. Keren ya. Tinggi banget loh tuh. Guys, dia bisa lompat. Eh? Sepertinya saya melihat sesuatu. Oh, saya belum cek di sini ternyata. Tapi itu itemnya kosong, Bung. Ya udah. Teman-temanku sekalian, kita akan pergi ke desa sebelah lagi ya. Dan ada apakah di sini? Kita cek aja. Oh, ada tempat ini. Bunyi. Nah, dengan begitu kan gua nggak ada beban sekarang ya. Hey. Siapapun yang ada di sini, keluar. Kok mereka sembunyi semua? Oh, ada di atas tuh. Tuh kalian lihat tuh, ada di atas itu tuh. Nggak kelihatan, sumpah gelap gang, gelap banget. Gua hampir bilang gelap banget. Nice, ambil. Terus ini ada catatan baru kah? Oh, catatan baru loh. Ini gua baca secara cepet aja ya. Kalau misalnya kalian mau baca seperti biasa, di pause aja. Terus tuh, ditanyain tuh, ada telur yang diinjek di badannya dia. Terus dia, oh, and the fact that he has able to remove it. Dia bisa mengeluarkan telur tersebut. Siapa ini? Siapa yang bisa?
Sera, Sera Escape. Wah, gue harus cari ini orang nih guys, supaya bisa mengeluarkan telur yang disuntikan kepada Leon dan juga si Ashley. Oke lah kalau begitu. Kita harus cari ini orang guys, siapapun itu. Alright, arigato gozaimashita. Kita save terlebih dahulu teman-temanku sekalian. Save di sini aja, kita timpa. Mantul. Dan kita lanjutkan lagi ya. Oh ya, by the way teman-teman, di sini kan masih ada beberapa item lagi ya yang bisa gue cari. So kita cari dulu ya itemnya ya sebelum kita melawan mereka. Pertama-tama setahu gue di sini ada kosong. Di belakang sini masih ada lagi. Nice. Haya. Sip. Dari belakang. Dari belakang. Teren, 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 teren. Ih dia tahu loh. Lu. Tendang. Mau. Lu. Lu. Udah mati dia ya, guys. Apakah keluar item? Ah, sayang sekali tidak mengeluarkan item. Menyebalkan. Eh. Iya, ngomong-ngomong, di sini kan banyak binatang ya, kayak sapi. Terus ada dogi, kemana semua ayam? Pada menghilang semua binatangnya, guys. Waduh, sayang sekali. Tuh, ada orang di sini, gue jatuhin deh. Nice. Nice. Dari jauh aja, guys, kita tembak. Sini loh, sini loh, sini loh. Deketin, deketin, deketin. Ed, Ed, mau menghindar kau, menghindar. Ah, tendang. Weh, aduh. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu nyebelin banget dah. Sip. Nice. Reload dulu. Sabar. Ibu-ibu. Kebakar. Oke, sip. Oke, mati. Reload dulu. Woo. Ibu-ibu. Ngelempar segala macam itu. Kok dilempar golok guys sama ibu-ibu? Udah ya. Lanjut lagi. Aduh, saya butuh heal-healan ini. Tolonglah, kasih saya heal-healan. Walaupun cuma sedikit. Come on. Hey, heal-healan lah. Sitik wae. Kok gak dikasih ya guys heal-healan ya? Pelit nih. Oke, dapet nih. Kita combine terlebih dahulu. Ada satu yang bisa gue combine. Jadi ini. Salah pencet. Boom. Kebiasaan dah. Ini gue akan combine di sini. Terus ini belum bisa gue combine ya. Jadi kita bawa aja terlebih dahulu. Sip. Yellow herb dong. Kasih gue yellow herb. Peluru. Handgun. Sip. Sabar, pelan-pelan guys. Tenang. Si Ashley masih bersembunyi guys. Dia kalau bersembunyi tidak ketahuan kok. Mantap. Sudah ada penduduk-penduduk yang galak-galak di sini guys. Wah, di atas gua. Au, ini ibu-ibu. Sebel banget dah ibu-ibu. Dia ngelempar sambit akurat sekali. Nice. Ayo sini lo. Jatuh. Dah. Nah, kan mati kan? Nih, sisa ibu-ibu nih. Dah. Waduh, ibu-ibunya jadi kayak begitu, guys. Ayo lo, jatuh lo sini lo. Duh, kok miss sih? Reload dulu kalau begitu. Lo. Ayo ibu-ibu. Bye one sama gua, Bu. Nice. Udah. Udah mati guys ibu-ibunya. Kurang ajar sekali itu ibu-ibu ya. Adiesta, masih ada orang di sini teman-teman. Saya tidak dibiarkan untuk bernapas. Oh, ada kotak di situ. Oh, alah dia di situ. Aman. Ya udah, pertama-tama gua akan naik terlebih dahulu. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Uhuy. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kok jadi nyanyi, Miau? Sabar.
Lagi konsentrasi untuk mencari item. Dah, gak ada apa-apa. Yuk, lanjut lagi yuk. Ya udah, yuk. Kita lanjut lagi yuk. Gimana dia itu? Di seberang kali ya? Oke. Gua akan tembak dari sini, guys. Mana tuh? Loh. Dia di mana, guys? Cotomate, kok dia menghilang? Tadi perasaan ada orang dia di sini. Untuk make sure gua jump down terlebih dahulu. Di mana dia? Wah. Orangnya debus, guys. Menghilang begitu saja. Belum gua bunuh loh. Sabar. Ya udah, kalau misalnya orangnya sudah menghilang, kalau begitu gua akan beresin terlebih dahulu trap-trap yang ada di sini. Ini daripada si Ashley kena ya kan? Mending gua beresin aja, guys. Aduh, masih kurang maju. Banyak sekali nih trapnya ya. Siapa yang nyiapin trap-trap seperti ini? Bikin gua repot aja. Wah. Ada. Di belakang. Nah, tuh kan. Kemana aja lo? Gua cariin juga. Nah. Gak kena. Ditendang. Bukan naik ke atas. Ya ampun. Loh. Dadah. Mokap. Yuk, kita panggil. Piwit. Emang Ashley itu cewek apaan? Dipiwit-piwitin. Oh, macam-macam sama putrinya presiden kamu ya. Jangan piwit-piwit sembarangan loh. Putri presiden loh. Dipiwit-piwit sembarangan. Dia bisa kesini gak? Guys, si Ashley bisa kesini gak ya? Piwit. Hey, what are you looking at? Enggak. Gue gak ngeliat apa-apa, parah banget. Gue kan mau nyari lu ya. Tiba-tiba aja lu datang ke sini. Makanya jangan pakai rok atuh. Mau bertualang kok pakai rok? Kan dia diculik nih. Oh ya, maaf. Ampun. Piggyback. Oh. Ayo piggyback dulu. Hati-hati ya Ashley ya. Kuat juga lo dia lo, guys. Ayo bukain. Bisa enggak? I opened it, Leon. Oke, mantap. Thank you. Sudah. Ini adalah tempat baru teman-temanku sekalian. Mari kita cek terlebih dahulu. Uhuy, ada merchant di situ ya. Terus tempat baru ini juga ada safe-safean. Ya udah, kita maju perlahan-lahan saja. Welcome. Got a selection of good things on sale. What are you buying? Gak ada apa-apa lagi yang bisa gue beli, teman-teman. Sudah membosankan. Merchant, jual dong yang sedikit bagus, merchant. Ya udah, ini gue jual terlebih dahulu tuh. Gue kasih lu batu-batu berharga lu. Ini juga nih. Tuh, bagus-bagus kan? Jangan lupa lo kasih ke gue juga yang bagus-bagus. Come back anytime. Alright lah, kalau begitu. Leon, I have some bad news. What is it? I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Katanya helikopternya itu ditembak sama orang, jadi helikopternya jatuh dan akhirnya mereka akan mengirimkan helikopter yang lainnya lagi. Kalian tahu berapa duit itu helikopter, guys? Mahal. Banyak banget. Hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Ayo masuk cepetan. Sepertinya saya kenal. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry.
She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Uh-oh. Ashley, upstairs! Ashley, ayo ke atas! Okay, it's game time. Let's go! Ulala! Kita akan melawan segini banyak, guys! Ambil dulu terlebih dahulu. Terus, gua combine dulu, guys. Sabar. Okay. Saya lupa, teman-teman. Kalau udah gua pakai ya tadi, harusnya gua pakai 2 herb aja. Sabar-sabar. Ini bisa gua push. Oh, ternyata bisa gua push. Nice. Terus yang ini bisa gua push. Ya udah, push aja terlebih dahulu. Nice. Terus yang di mana lagi yang bisa gua push? Ini bisa gua push. Push. Mantap. Terus ini juga ada green red herb maksudnya. Kita bisa combine ya, teman-teman. Combine terlebih dahulu dengan ini. Nice. Oke, sabar. Terus sedikit lagi. Ini bener gak ya? Gua begini, guys. Gua tahan aja. Wah! Udah hancur. Oke, sabar. Luru Shoto Ganto. Mantap. Oh. Waduh. Come on. Oh, nice. Aduh. Yang ini bahaya, bro. Bro. Oke, nice. Belakang gua. No. Nice. Wah. Tolong. Sabar. Gua harus gimana? Wah, dibacok. No, I'm not okay. Sabar, saya butuh ini. Kebakar kalian semua ya. Mantap. Terus gua equip lagi nih. Lari dulu. Reload. Cek. Aman. Nice. Save. Nice. Masih hidup ya? Aduh. Save. Aduh. Mundur. How? Oke, okay, heal. Miau. Oke, okay, habis reload, gua akan pakai Shoto Ganto. Ow. Shoto Ganto. Nice sekali. Oke, okay, sabar. Aman. Wah. Gua enggak tahu kalau ada di kiri gua, Bung. Dua. Mantap. Reload dulu. Belakang gua. Gak bisa lewat. Loh, mereka dari mana sih? Aduh. Hati-hati. Gua udah mau mati. Wah, jangan sampai mati. Pertahankan rekormu. Lu mati. Sip. Wah, rame sekali ini. Woi, rame ini keramaian. Nice, reload. Boom. Nice. Tunggu, gua cek terlebih dahulu teman-teman peluru shotgun masih lumayan. Wow. Wah, dari belakang gua. Ow, ditonjok gua, guys. Sabar. Aduh, gua enggak sempat buka inventory gua, ya ampun. Tidak, saya mati. Ini adalah pertama kalinya Meow Out mati. Gua enggak sempat buka inventory gua. Udah dihajar aja. Terus kenapa lu enggak gunain
granite lu. Iya juga sih. Salah gua sih, teman-teman. Terlalu menghemat granite gua ya. Oke, teman-teman tuh sekalian, kita sampai di sini lagi dan pertama-tama gua ambil dulu item-item yang bakal gua pakai ya. Shotgun. Yang gua bingung tuh, tadi si Luis kemana aja? Tiba-tiba dia menghilang gitu loh. Sebel banget. Gini. Gua ke atas aja terlebih dahulu, ambil beberapa item yang ada di atas, terutama item yang ini. Jadi gua combine terlebih dahulu ya. Ini combine ke sini. Terus ini combine juga ke sini. Sip. Terus gua ambil granite yang ini dan juga kalau nggak salah ada satu lagi di sini bisa diambil. Ah, udah penuh. Ya udah. Nanti saja teman-teman. Jangan lupa jangan pelit-pelit dengan granite tuh ya. Nah. Sabar. Oke, take. Dari satu tempat dulu aja. Oke, sip. Wah! Sabar. Au. Nih, mama nih. Ayo, tendang lagi. Oke, sip. Ed. Nice. No. I'm not okay, my friend. Oh, kita pakai ini aja, guys. Oke, sabar. Belum. Leon gua belum sekarat, guys. Oke, sabar. Reload dulu. Au. Gua pakai ini dulu, guys. Ah. Come on, bertahan. Sabar. Ambil. Ada granite launcher lagi, hand granite maksudnya. Kita pakai dulu guys, daripada nggak kepake sama sekali. Hai. Au. Reload dulu. Wah, ini susah banget sih, sumpah. Nggak berhenti mereka. Ambil dulu. Item number one. Ini duit, bukan item. Oh, disuruh ke atas katanya. Oke, sabar. Sambil reload. Sip. Wah. Sabar. Gua bakar aja, guys. Mama nih. Au. Kena lagi gua loh. Eh. Oke, sip. Waduh. Nice. Sip, ada satu lagi. Duit, satu lagi. Oke, sip. Sudah selesai, teman-teman. Waduh, mereka kesini dong. Sabar. Ini turunin dulu. Au. Heal. Miau au. Ngapain lu deketin tadi? Maaf, atuh. Ini juga nih, turunin dulu. Ada dua. Mama nih. Nice. Sekarang gua pakai ini lagi. Oke, sip. Aman. Oke, sip. Reload. Ada peluru lagi, hand grenade. Ayo, konsen. Nice. Turunin lagi. Ini juga turunin, bro. Turunin. Sabar. Aduh, sisa satu lagi, guys. Empty. Reload. Wah. Oke, sip. Wah.
Akhirnya dengan konsentrasi yang baik, Miao Au bisa melewati hal ini. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Ya, Louis pergi lagi, guys. Aduh, teman-teman suku sekalian ya, banyak banget inventory yang kita sudah pakai. Jangan save di situ, save di sini aja. Nanti kita cek terlebih dahulu inventory gua. Yang pastinya flashbang itu udah abis, bis, ya. Tapi hand grenade masih banyak. Terus si Leon sudah pegang perut, ya. Jadi kita harus mencari heal-healan, guys, heal-healan. Saya tidak mendapatkan heal-healan di sini, ya ampun. Demi lu, Ashley, nih. Oke, axe kick. Dapat satu heal-healan. Terus ini, ada satu. Untung aja. Ada cadangan, ya. Sip. Nice. Yaudah, kita ke bawah aja, teman-teman. Habis itu gua akan ngecek inventory. Siapa tahu aja di luar sini ada barang. Ya, betul juga. Ada barang nggak? Bekas tadi mereka pada mati itu. Oh, tuh kan, masih ada. Sip. Di situ juga ada barang, guys. Nah, peluru SMG. Mantap. Oke, teman-temanku sekalian. Ada si seller di sini ya. Halo, bro. Tunggu dulu ya. Gue keliling-keliling dulu nih. Ada tempat save juga. Ada catatan. Dua route. Lord Settler. United States Military Helicopter. Oh, ini catatannya. I see. Jadi helikopternya memang diturunin atau dihancurkan sama penduduk di sini, guys. Terus apa lagi? El Gigante. El Gigante kan udah gua kalahin ya kalau nggak salah. Sudah, nanti aja gua save-nya. Pertama-tama gua cari item lagi, teman-teman. Siapa tahu aja masih ada item. Ini tempat kan lumayan besar. Masa iya sih nggak ada item? Nah, nggak ada loh, guys. Cuma tadi doang ada itemnya. Atau nggak sangkar burung gitu kan? Ada tidak? Sepertinya sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. So, kita akan pergi ke merchant. Kita jual-jualin yang bisa kita jual. Beli apa yang bisa kita beli. Terus kita save ya, teman-teman. Sabar, tar. Aduh. Cegukan lagi gua. Welcome. Ya, tidak ada sesuatu yang baru di sini. Oh, tidak ada yang bisa gua jual. What are you buying? Terus, nah, first aid bisa gua beli, teman-teman. Stranger. Nah, ini kan lumayan first aid-nya, bro. Sip. Oke, sudah selesai, teman-teman, untuk merapikan inventory. Jadi peluru shotgun gua masih cukup banyak, peluru SMG gua nih banyak nih. Gimana kalau misalnya kita sekarang pakai SMG aja ya? Ya udah gitu aja. Peluru handgun gua udah mau habis dan kita save terlebih dahulu. Baiklah teman-temanku sekalian, sepertinya gua bisa nerusin game ini sedikit lagi ya. Jadi sekarang tuh gua kayaknya harus masuk ke sini. Tapi untuk make sure terlebih dahulu ternyata masih ada item ya. Untuk make sure gua cek sekeliling dulu, siapa tahu aja di atas-atas tuh ada sesuatu ya kan? Udah ya. Guys, semoga aja udah gak ada item yang gue ketinggalin di sini. Dan yuk, kita akan coba apa nih ini? Sebuah tuas yang bisa kita ke kanan dan juga ke kiri. Gue coba ke kiri terlebih dahulu nih. Coba gue cek map terlebih dahulu. Oh, kita bisa lewat kiri dan juga kita bisa lewat kanan. Kalau kanan kayaknya lurus-lurus doang, teman-teman. Kalau kiri kayaknya berliku-liku nih. Dua-duanya ada treasure. Coba aja deh terlebih dahulu. Guys, kita di tempat yang berliku-liku. Nanti gue bisa balik lagi ke situ kan? Iya juga ya. Kalau misalnya gue udah pilih terus gue gak bisa balik, berabe nih. Miok salah gak ya, guys? Waduh, banyak banget. Wah. Ashley, sembunyi dulu. Oke. Guys, ini pisauin dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Dia mati. Kau. Turun sini. Masa cewek yang turun? Sabar ya, teman-teman. Wait. Sip. Oh, itu ada barel. Itu ada barel di situ, guys. Sabar.
Ayo, mati. Nice. Enggak, itu enggak mati. Tembak. Nice. Oh, udah. Nggak mati. Oh my God, kaget gue, sumpah. Di bawah gue persis, gue kira nggak mati loh. Masih ada. Reload dulu. Tunggu. Masih ada. Nah, itu dia kakinya. Saya melihat kakinya, Bung. Yo, what's up, yo? Sip. Tendang, Bung. Pisoin. Nah, aduh. Begituan lagi. Sebel dah. Harusnya pakai handgun sih ini supaya cepet mati, guys. Kalau pakai SMG kayak kurang efektif. Bisa kakinya enggak sih? Ya udah kakinya aja terlebih dahulu. Sip. Nah, kalau dia udah di bawah, ini jadi gampang, guys. Nah, sip. Udah. Kita ganti senjata terlebih dahulu, guys. Handgun. Jangan boros-boros SMG gua. Takutnya bakal gua pakai. Ashley, kamu diam dulu di situ ya. Jangan dulu kemana-mana. Biar sembunyi dengan baik. Aduh, ada yang di atas juga tuh. Kita cek dulu. Oke, ada gentong. Nah, gitu dong. Puru handgun. Hai. Kita akan bertemu dengan dia, guys. Hello. Sabar. Nice. Kepalanya langsung pecah. Ini lagi nih. Weh, menghindar dia loh. Mama, boleh juga kau, Mama. Satu, dua. Oke. Oh, si Ashley bisa sembunyi di sini lagi, guys. Loh. Dari mana? Oh, itu dia. Pisoin. Satu, dua. Waduh, beginian lagi. Paling malas gua, guys. Ngadepin kayak beginian nih. Loh. Ayo. Berapa kali tembak sih? 4 kali kayaknya nih. Iya, 5 kali lah. 4-5 kali tembak tuh baru mati. Ngerepotin banget. Aduh, masih ada lagi. Hai. Mama. Hati-hati ya, Mama. Tembak. Tembak lagi pisau. Wah. Mama, hampir saja. Pisau. Oke, sudah. Aman. Apakah benar-benar aman di sini? Tunggu dulu. Oh, dapat hilalan. Untunglah dapat hilalan. Guys, sekarang gua bisa kemana nih? Tunggu dulu, gua coba dulu ke sini. Sip. Sama Ashley gua pindahin ke atas aja kali ya, teman-teman. Ya, bisa jadi. Peluru shotgun, mantap. Oke, ada barel lagi. Harusnya sih udah aman ya, harusnya. Ya udah, gua coba pindahin si Ashley ke atas terlebih dahulu. Ama ada treasure kan di sini? Tunggu dulu. Ashley, bisa gua panggil dari sini nggak? Hey, wait. Oke. Sini kamu. Sambil kita cek map. Oh, treasure-nya di sekitar sini. Tapi di mana? Guys. Treasure-nya di mana? Nggak ada loh. Ya ampun. Oh, dari sebelah sini kali. Iya. Dari sebelah sini, guys, ngambil treasure-nya. Sebentar ya. Ashley, kamu sembunyi di sini terlebih dahulu. Boleh nggak? Ya, nanti kita jalan-jalan lagi. Hai. Dah. Sip. Sekarang gua akan coba ke bawah. Knock down. And then we gonna jump down. Let's go. Oh, my friend. Ada tukang gergaji. Apakah saatnya Mio Ok akan memakai hand grenade? Ada dua, Bung. Gak bisa kayak begini. Climb dulu. Mama. No. Kebakar. Sabar. Kita cek terlebih dahulu. Sabar. Hand grenade, Bung. Mama nih hand grenade. Kabung. Nice sekali. Terus gua akan memakai Shoto Gato. Jangan dekat-dekat. Lu nggak mati-mati lagi. Ada satu lagi.
Ayo, ayo. Nah, mereka berdua tuh di situ tuh. Sip. Reload, reload, reload. Untung aja masih ada Shoto Ganto loh. Mati dong, mati dong. Loh. Untung aja, right on time. Udah. Masih ada loh, masih ada. Oh. Dia masih hidup. Dah. Tukang gergaji yang mengerikan ya. Peluru shotgun gue juga masih banyak. Kita pakai handgun lagi. Ada ruby dan juga camkey. Reload. Let's go. Jangan sampai mati, Leon. Kena gergaji sekali langsung meninggal, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati. Ayo dong, heal-healan lagi. Peluru-peluruan doang. Nah, ini bisa dibuka nih. Pakai kunci. Sip. Buka. Gua cek dulu ya, sabar. Ashley, jangan dulu kesini. Gua takutnya masih ada penduduk desa. Bisa dibuka? Knock-knock. Ada ruang rahasia ya, teman-teman. Itu ruang rahasia kemana? Menarik sekali. Jump down. Tapi nanti si Ashley ketinggalan nggak? Sabar. Gue cek dulu. Hah? Ini kemana ini? Ini yakin nih, Ashley ditinggalin sejauh ini. Oh, nggak bisa. Gue nggak bisa lewat sini, guys. Cuma ngambil item doang. Aha! Saya mendapatkan hand grenade lagi. Hand grenade saya super-duper banyak, guys. Tapi tadi gue pakai sekali. Sip. Cek dulu. Waduh, banyak duri dong. Aduh, mereka di situ. Gini. Sabar. Gua pakai ini, guys. Boom! Terbakar. Terus gua akan coba pakai handgun lagi deh. Kalau udah kepepet baru coba lagi. Wah, kena dong. Ya udah, gua pakai shotgun aja kali ya, guys. Gua pakai ini dulu. Leon, terus gua pakai shotgun dulu. Wait, baguslah. Nah. Oke, enggak bisa. Hand grenade tuh. Bye-bye. Mantep banget itu hand grenade. Mantep banget. Wait, aduh. Rip M ya, wow. Nice, udah. Sip. Udah dong, please. Bertubi-tubi, saya tidak bisa ngapa-ngapain di sini, Bung. Tunggu dulu. Treasure gue di mana ya, guys? Tuh, cara ngambil treasure-nya gimana ya? Tuh, treasure-nya ada di situ. Cuman gimana kah cara saya mengambil treasure tersebut? Iya loh, nggak ada. Oh, ada ini, guys. Tuh. Ada box. Tapi caranya gimana ke situ? Iya, betul juga. Caranya ke situ gimana? Oh, ada jalan. Sebentar, teman-teman. Treasure-nya lumayan susah. Tapi ini yakin ya, udah nggak ada siapa-siapa. Nah, bagaimanakah caranya gua ke situ? Oh, dari sini. Wait. Ternyata, teman-teman. Ya. Nah, finally gua menemukan suatu jalan ya dari tempat yang kita bisa ke basement tadi. Sip. Terus ada satu lagi yang bisa kita ambil. Akhirnya dapet juga atuh. Ya ampun, udah gua cari dari tadi itu mah. Ini kita bisa combine ke sini, teman-teman. Nah, kurang satu gem lagi. Oke,
sudah bisa ya. Sudah lega teman-teman. Yuk, mari kita lanjutkan sedikit lagi. Ini kayaknya udah out of limit sih. Jadi kita harus mencari tempat safe-safean. Dan semoga aja di depan sini ada tempat safe-safean. Tunggu, gua cek dulu. Kalau enggak gua balik lagi nih. M to merchant. Aduh, gua takutnya enggak ada tempat safe-safean loh, guys. Ya udah gini aja. Gua save aja teman-teman di belakang. Nanti gua akan kembali lagi di next episode langsung di situ ya teman-teman. Oke, teman-temanku sekalian, gua sudah selesai save dan ya untuk episode game Resident Evil keempat sampai di sini terlebih dahulu. Masih panjang banget yang bisa kita jelajahin ya, terutama di bawah juga bisa gua jelajahin, tinggal tuasnya ke kanan terlebih dahulu. Tapi kita lihat di next episode aja ya teman-teman, soalnya kita udah terlanjur pergi yang ke kiri terlebih dahulu dan gua sudah mendapatkan kunci. Kita udah dapat kuncinya belum sih? Gue juga lupa ya teman-teman. Nanti gue cek dulu deh, make sure apakah pintu yang di sebelah kanan itu bisa dibuka atau enggak. Kalau enggak bisa dibuka, berarti emang kita harus lewat sebelah kiri ya teman-teman. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.